Dalam debat Pilkada Tangerang Selatan 2024, moderator Afiani Malik menegur pendukung salah satu paslon yang melakukan catcalling kepadanya. Catcalling tersebut diduga berupa kata-kata seperti yes baby, okay baby, atau sejenisnya. Afiani langsung menghampiri para pendukung tersebut dan meminta mereka untuk menghormati dirinya serta tidak memanggilnya dengan sebutan baby. Aksi berani Afiani ini mendapat dukungan dari berbagai pihak karena catcalling termasuk dalam kategori pelecehan di ruang publik. Warganet juga ramai mengomentari video tersebut dan menyayangkan masih adanya perilaku catcalling di Tangerang Selatan. Mereka menilai bahwa para pendukung paslon tersebut tidak memahami bahwa catcalling adalah pelecehan secara verbal. Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Integrated News.